Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Komar Motor. Ini R-Racing yang kemarin saya restorasi. Ini mau saya review dulu sebelum diambil yang punya. Review modifikasi R-Racing standar minimalis. Untuk lampunya kita pakai LED ya teman-teman. Terus sen-sennya kita gunakan ori. Sen depan belakang ori semua. Ini plat nomor sengaja belum saya pasang karena lagi dibuat atau dibuatkan yang bagus ya di tempat tukang plat nomor. Untuk ban pelek menggunakan ring 18. Untuk peleknya juga ring 18, kita gunakan Excel. Rp90/80/18 untuk roda depan. Terus untuk roda belakang, peleknya sama, ring 18. Untuk ukuran bannya sama ya teman-teman, 90/80/18. Untuk knalpotnya standar bobok teman-teman, knalpot standar bobok. Tadi ini motor datang, aduh gak karuan sekali, ini sudah saya restorasi ulang. Spion kasih Yamaha ori. Untuk cat satu bodi saya cat semua ya teman-teman. Warnanya hijau botol ya. Kalau terkenalnya ini hijau botol. Tapi sayang ini kelupaan piringan cakram belum saya cat ya. Masih lama. Padahal mesin, rangka, tutup bok aki kanan kiri, tangki, spakbor depan belakang semua dicat baru semua. Oke, kita coba nyalakan lampu LED-nya apakah terang atau tidak. Wis, mantap. Jadi ini sudah DC ya, teman-teman. Oke, lampunya sudah nyala. Kalau untuk klaksonnya saya rasa masih kurang keras ini. Lampu sennya sudah nyala semua, yang tadinya nggak pada nyala. Ini juga kabel bodi saya ganti satu set teman-teman. Lumayan lah daripada nggak ada klaksonnya. Ini untuk bodi, tangki, bok kanan kiri, spakbor belakang, tromol, lengan ayun, mesin, spakbor depan, speaker depan, rem cakram, atas batu semua saya cek semua. Dan untuk spek mesin ini standar wani ngeyel. Kampas kopling baru, klar keras baru, seher baru, blok baru. Cuma saya main di cinder head ya, cinder head saya keperas 0,8 mili,
pengabdian derajatnya saya majukan, blog nggak saya apa-apain, yang saya rubah cukup pengabdian sama pemadatan kompresi dan setel ulang membrannya biar bukaannya lebih enteng. Kapulator standar king nggak saya apa-apain. Ini berarti R-Eking yang saya kemarin buat tutorial cara memajukan atau meningkatkan performa R-Eking, yaitu sender headnya saya keperas 0,8 mm, terus pengapiannya saya majukan, terus saya setting lagi itu membrannya biar bukaannya lebih enak, biar lebih enteng. Ini knalpot kita gunakan standar bobo ya. Kalau menurut saya ini terus ini milik saya tapi milik pelanggan, tapi saya ini dipingin punya motor gini. Padahal saya sendiri punya orang saya garapin, tapi saya jadi kepingin. Ini sebenarnya R-Eking tahun 22. Tapi stripnya saya ganti dengan yang lebih tua lagi ya, teman-teman. Ini jok juga sengaja bikin tebel ya, karena ini standar minimalis, standar modif minimalis. Ini sebelum diambil yang punya, saya buat review dulu. Untuk tampilan dari sebelah, saya bikin kontennya malam-malam karena tadi siang nggak sempet bikin konten. Alhamdulillah ini hasil kerja saya, teman-teman. Oh iya, itu tutup rantai atau ketengkas belum ada, teman-teman. Lagi dibeliin, nyari muter-muter susah lagi di online. Baru jari-jari baru, tromol baru, plus cat baru ya, plus dicat lagi ya. Terus mesin cat baru. Blok baru. Aki juga baru. Nah, teman, menurut kalian, nah ini operasi saya kurang gimana? Untuk masukan saya, komentar akan saya terima. R-Eking tahun 2002, teman-teman. Tapi istinya sengaja saya bikin atau buat yang lebih tua karena yang punya mintanya yang seperti itu. Kita nurut apa kata konsumen atau pelanggan. Jadi suaranya seperti ini, teman-teman. Knalpot standar bobok dan mem yang sudah saya buka enteng, terus pengapian saya majukan dan sender head saya keperas. Suaranya begini. Cukuplah malam-malam. Oke, untuk teman yang baru menemukan channel saya, monggo silahkan subscribe. Sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sedikit bagi restorasi saya, restorasi R-Eking tahun 2002. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirang.